Halo teman-teman, selamat malam. Balik lagi bersama Koeca. Oke, malam hari ini aku sedang berada di daerah Bandung. Dan malam hari ini aku bakal mengeksplor nih sebuah rumah mewah yang sudah 15 tahun terbengkalai, teman-teman. Nah, ini ada di dalam komplek kayak gitu ya. Dan infonya, rumah ini tuh ditinggalkan karena memang penghuninya, pemiliknya itu pindah meninggalkan rumahnya begitu saja, teman-teman ya. Oke lah, kita gak usah panjang lebar. Kali ini udah gerimis tuh, kelihatan kan kacamata aku basah. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam untuk nge-review rumahnya. Oke teman-teman, jadi ini adalah penampakan dari depan rumahnya ya. Dan ini gerimis tuh. Tuh ya, ini rumahnya gede banget, ada dua lantai. Ini kayaknya garasi nih di bagian depan sini ya. Tuh. Tuh ya. Ini penampakan dalam lagi. Bagian depan rumahnya udah ketutupan sama belukar di bagian sini ya. Oke, kita masuk yuk karena di luar hujan. Gerimis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Oke. Kita mulai eksplornya ya. Nanti kita masuk ke ruang tengah. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke kamar ART-nya nih, teman-teman ya. Nah, ini tembus ke ruang tengah ya. Kita ke sini dulu deh. Oke, ini bagian dapur ya, pantry. Dan ini masih ada kitchen setnya ya, teman-teman ya. Tuh, cuman udah pada acak-acakan di bawah situ ya. Sayang banget ya. Padahal rumah ini tuh kelihatan mewah banget loh, teman-teman. Udah gak ada barang-barangnya sih tuh. Ini isinya yang gak ada ya. Oke. Di sini ada satu kamar ART sepertinya. Oh enggak, ini gudang ya. Ini gudang karena kecil banget. Tuh. Tempat penyimpanan barang. Dan ini kayaknya ruang laundry deh. Ada tangga juga buat ke lantai 2, tapi aku gak mau lewat tangga yang ini ya. Soalnya takutnya udah rapuh gitu. Oke, itu kamar mandinya seperti itu ya. Dan ada tempat cucinya di sini, teman-teman. Tuh. Kayaknya ini tangga kamar ART-nya di atas deh. Cuman di bagian belakang, jadi ini tangga untuk akses ART-nya turun ke bawah sini ya, teman-teman ya, untuk nyuci baju dan lain-lain gitu. Oke lah. Kita pindah ke ruang tengah ya. Lewat sini juga bisa nih. Nah, ini bagian belakang dari rumah ini ya, teman-teman ya. Tuh. Ada kayak bentuk batu-batu-batu-batu gitu. Kayaknya buat tanaman atau mungkin ada air mancur gitu kali ya. Cuman ini udah ketutupan semak belukar. Tuh, rumputnya udah tinggi banget karena saking lamanya terbengkalai ya, teman-teman ya. Tuh, plafonnya juga udah pada rusak, hancur. Sayang sekali ya. Asli loh. Aku gak ngerti ya pola pikir seseorang yang meninggalkan rumahnya begitu saja ya, teman-teman ya. Padahal yang butuh rumah tuh banyak banget. Tapi rumah sebesar dan semewah ini harus dibiarkan terbengkalai dan orangnya tuh pindah ke rumah yang baru gitu. Harusnya ini dihuni juga ya, daripada terbengkalai kayak gini kan sayang ya, teman-teman ya. Ya, kita berdoa lah ya, teman-teman ya. Semoga kita semua bisa memiliki rumah sebesar dan semewah ini, teman-teman ya. Salawatin sama-sama lah gitu. Dan di sini katanya banyak banget security dan juga
warga-warga sekitar melihat sosok hantu dari lantai duanya, teman-teman. Katanya sih sosok wanita berpakaian putih di area balkon di lantai dua. Nanti kita coba bakal lihat aja ke lantai duanya apakah ada balkonnya atau enggak. Tapi tadi sih aku lihat dari depan sih ada balkonnya ya, teman-teman ya. Nah, katanya sih di situ tuh yang sering nampakin sosok kuntilanak di rumah ini ya, teman-teman ya. Nanti kita bakal coba buktiin aja apakah ada kuntilanaknya atau enggak. Sekarang kita lanjut aja dulu ekspor ya, teman-teman ya. Apa itu? Kayak ada suara timpukan. Oh, air kali ya? Iya, kayaknya air deh. Yesus 21. Oke. Ini bagian ruang tengah dan itu lantai duanya ya. Aku mau ke situ dulu tuh. Oh, ini udah tembus ke garasi tadi ya. Iya, udah tembus ke garasi tadi nih. Ini ruang tamunya mewah banget ya. Tuh ada meja TV-nya tuh. Masih ada meja TV-nya. Tuh meja TV-nya aja mewah kayak gini ya, teman-teman ya. Sayang banget loh, asli loh. Padahal masih bagus nih, jati nih. Ini belinya aja 10 juta mah lebih. Harga rak TV-nya ini ya. Tuh laci-lacinya udah berserakan di bawah. Cuman ini agak unik bikinnya ya. Jadi kayak turun gitu. Kayak berbentuk kolam gitu segi 4. Plafonnya juga pada rusak. Ini tangga buat ke lantai duanya ya. Nanti kita ke lantai duanya. Kita eksplor dulu di bagian bawah sini. Oke, ini kamar mandinya ya. Cuma nggak ada bathtubnya, cuman ada tempat shower doang tuh. Dan ada batu kalinya juga tuh. Pasti dulunya waktu aktifnya mewah banget ini. Ada tempat buat ngaca di sini ya. Tuh. Ini bagian kamar depan. Ya, cuman udah kacanya udah pada pecah-pecah tuh, kayaknya pernah dimasukin orang juga kayaknya ya, dijarah sama orang. Ini bagian ruang tamu kecil kali di sini ya. Dan mohon maaf kalau misalkan masih kedengaran suara kendaraannya, karena ini di komplek gitu loh, dalam komplek. Jadi pasti ada orang-orang komplek yang baru pulang jam segini. Nih ininya juga jati ya. Gokil. Mewah banget ini rumah. Punyanya pengusaha ini. Oke, kita naik lantai duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini lantai duanya ya. Cuman lantai duanya serem. Nah itu bagian balkon ya. Cuman aku nggak mau nyalain senter kali ya. Bentar ya, aku kebawain aja. Nah ini bagian balkon ya, yang dimana security sering banget melihat sosok kuntilanak nih pada saat patroli tengah malam ya. Tuh. Dan ini komplek perumahan mewah gitu, teman-teman. Wah, sayang sekali ya. Oke, kita nggak usah lihat ke depan. Karena takut mengganggu warga sekitar ya. Sini ada kamar tuh, kamar juga udah pada hancur. Ini kamar mandi atas nih. Ini ada kamar lagi ya di sini tuh, sama ya bentukan kamarnya.
Dan ini kayaknya master bedroomnya deh, kamar utama. Permisi. Iya nih, kayaknya kamar utama. Karena ini ada dipan tempat tidurnya tuh gede ya, teman-teman. Tersambung dengan meja make up dan lemari. Tuh, lemarinya ada pada kosong semua. Kayaknya udah diangkut-angkutin barangnya sama si pemilik rumahnya ya. Ini cuman sayang banget dipannya. Asli. Dan ini nembus ke area balkon. Ada kursi gitu ya. Ini sih sandaran dipan kayaknya nih. Nah, ini yang aku bilang kayaknya kamar pembantunya di sini nih. Pasti nembus ke tangga yang tadi deh. Tuh kan bener kan, tembus ke tangga yang tadi. Dan ini kamar ART-nya nih. Tuh. Cuma kok kecil banget ya kamar ART-nya ya? Cuma ada lemari doang di sini tuh. Kecil banget. Apa nih ini tempat naruh baju ART-nya ya? Kamarnya sebelah situ kali tuh. Nah, ini tangga yang ke bawah tadi ya. Tuh. Nah, ini baru kamar ART-nya nih, karena lumayan besar ya. Cuman pengap banget, lihat itu atapnya kayak gini ya. Bisa napas apa tuh ART-nya? Pengap gini nggak ada ventilasi udara. Eh, ada deh. Tuh ventilasi udaranya kecil ya di situ ya. Cuman udah nggak ada kasur, nggak ada apa-apa ya. Oke. Ini ruangan atasnya aja gede kayak gini ya. Tuh. Keren ya bentukan rumahnya ya. Oke lah. Dan jujur teman-teman, di sini aku udah mulai merinding ya. Lantai dua ini gak tahu kenapa hawanya beda daripada lantai satunya. Apa karena lembab kali ya di lantai duanya ya? Kunti. Asli loh, aku udah mulai merinding di sini. Assalamualaikum. Ti. Kunti. Ti. Kalau mau muncul, muncul, Ti. Ada ruangan lagi sebelah situ ya. Bismillah. Oh, ini kursinya creepy banget. Tuh, di tengah-tengah pintu ya. Tuh, kursinya. Tuh, udah gak tembus keluar. Aku gak mau sorot keluar ya, takut ngeganggu senterku. Dan ini aku gak tahu nih ruangan apa, tapi yang jelas gede banget ya. Ini kayak ada dipan juga. Entah dipan, entah layar nih, aku gak tahu. Mungkin tempat studio, tempat ini kali ya, entertain orang-orang rumah ini kali ya. Dan ada lemari juga di sini. Tuh. Ini ruangannya kebuka tapi kayak pengap gitu. Dan lihat dong ini, kamar mandinya udah hancur parah. Ada bathtubnya juga tuh di situ. Apa jangan-jangan ini master bedroomnya di sini ya? Makanya ada bathtub.
Berarti yang tadi tuh kamar kedua tuh, kamar kedua yang gede. Terus ada yang dua kamar lagi kan yang kecil-kecil. Nah itu kamar anak kayaknya tuh. Ada empat kamar. Wah, gokil ya. Oke lah. Kayaknya udah semua ruangan di rumah ini kita telusuri ya. Kunti. Ti, kalau mau hadir hadir. Gokil. Udah, kita turun yuk. Kita closing aja di bawah. Akhirnya selesai juga ya. Oke teman-teman, kayaknya cukup sekian dulu untuk eksplorasi pada malam hari ini ya. Sumpah nih rumah walaupun terbuka tapi panas banget. Aku aja sampai berminyak gini kulitnya ya teman-teman ya. Karena saking panas ya gitu, nggak ada udara. Padahal terbuka jendela sama pintunya. Aku heran juga kenapa ini bisa panas kayak gini. Sayang banget ya, rumah ini harus terbengkalai dan menjadi terkesan horor gitu ya rumah ini ya. Mudah-mudahan lah di lain kesempatan rumah ini bisa dihuni kembali ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin dari awal sampai akhir. Jangan lupa selalu tunggu video-video terbaru dari aku. Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Arigatou gozaimasu.